SOCL 506 pakai lot 524 pesanan dari Adi Prayoga sama extra packing ya. Kita cek sinus outputnya ya mas ya. Untuk regulasinya cukup dua jalur seperti yang kita lakukan ya. Untuk pembuatan video ini salah satu SOP kami 12 volt 15 volt dari extra trafo, dua jalur cukup. Bias 340 NPN, untuk PNP nya nyelempit pula 350, untuk DCO masih di 1,2. ini lama-lama akan turun mas bro sampai di 0 volt seiring bias akan menyelesaikan keseimbangannya seiring turunnya DCO. Udah mulai turun 346 ya, tadinya 350. Untuk DCO kita cek ulang, udah turun di 1,0, tapi langsung dikasih beban ataupun input nggak masalah. Sinus bagus, udah mampu di titik klip, namun nggak ada limiternya, tapi saya rasa driver sudah maksimal di sini. Untuk sensitivitas sinyal input dan juga klip sudah kita kalibrasikan agar tidak terlalu sensitif. Terima kasih banyak buat Mas Adi Prayoga yang ada di Kota Pagarangan. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.